Masa jabatan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan akan berakhir pada 2022 mendatang. Kursi Gubernur DKI Jakarta akan mengalami kekosongan hingga tahun 2024. Sebelum dilakukannya pemilihan kepala daerah secara serentak. Artinya, akan ada pejabat aparatur sipil negara atau PLT gubernur yang akan mengisi jabatan sebagai Gubernur DKI Jakarta. Nama Menteri Sosial Tri Risma hari ini digadang-gadang akan menjabat sebagai PLT Gubernur DKI Jakarta menggantikan Anies. Pengamat politik dari Universitas Andalas Padang, As Rinaldi, mengatakan, meski Risma bukan dari kalangan PNS, namun itu bisa diubah sesuai dengan kepentingan para penguasa. Saya nggak tahu persis ya, Tri Risma hari ini itu kan bukan pegawai negeri ya. Baik. Dan dia sudah berhenti ya. Dulu bang dia jadi kepala dinas, sudah yeah. Dia mencalonkan diri kan, mengundurkan diri karena dia PDI Perjuangan gitu. Baik. Secara aturan tidak memungkinkan itu dari di luar ini, di luar aparatur sipil negara. Gitu. Ya, karena itu bertentangan dengan undang-undang, entahlah kalau dibuat pula ya, satu kebijakan ya, karena rezim kita ini kan ujung-ujungnya kan kebijakan dibuat tiba-tiba aja gitu kan. Nah, dan itu memang jadi ciri khasnya rezimnya Jokowi, saya lihat gitu, berpulang nanti ujung-ujungnya gitu. Nah, kalau dalam konteks undang-undang ini bisa jadi, kalau undang-undang nomor 10 2016 itu terkait dengan habisnya masa jabatan kepala daerah itu, memang tidak isu yang diangkat itu adalah ASN yang menggantikan itu juga nanti di amandemen nanti atau dirubah revisi yang lain-lainnya, jadi seolah-olah yang tujuan untuk ini kan tidak nampak gitu. Iya. Jadi seperti itu, tapi kalau menurut undang-undang sekarang ini nggak bisa bang.